Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Oke bro, untuk sekarang pemasangan tanaman karpetnya. Seperti biasa aku menggunakan boce ya bro, karena untuk tanaman ini mudah perawatannya dan tidak ribet bro. Jadi buat kalian yang misalkan pemula pengen bikin aquascape, mendingan pakai boce aja bro. Dia bukan jenis tanaman yang ditimbun ya bro, dia cuman jenis tanaman menempel. Jadi kalian kalau settingin pakai boce, jangan ditimbun di tanah, cuman ditaruh di atasnya aja bro. Makanya itu aku sering bikin settingan yang low budget seperti ini buat para pemula yang pengen belajar aquascape, biar kalian tuh nggak terdoktrin atau harus mikirnya aquascape harus pakai pupuk dasar, harus pakai pupuk cair, harus pakai pupuk apalah gitu loh. Intinya simpel bro, untuk bikin aquascape kalian kenalin dulu jenis tanamannya. Kalau tanaman yang tak pakai itu kan Java Moss sama boce. Ini jenis tanaman tempel bro. Jadi kalian buat apa pakai pupuk dasar kalau tanaman yang kalian tanam di dalam tank kalian itu jenis tanaman tempel bro, mubadir kan. Nah makanya seperti itu. Untuk tanaman yang pakai pupuk dasar bro, kalian tunggu aja, aku udah mempersiapkan settingan untuk tanaman-tanaman stem. Yang pertama itu nggak pakai CO2, terus yang kedua pakai CO2. Kalian tinggal tunggu videonya aja bro, jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini bro. Ini seperti biasa tak potong-potong kecil-kecil menyesuaikan tempatnya ya bro. Jadi aku biasanya beli yang klem atau yang menggerombol, tapi jadinya nanti pasti tak potong-potong karena biasa untuk
memposisikan tempatnya lah bro, ibaratnya kayak selera kalian lah mau dibikin seperti apa. Ini tank yang tak bikin dari sisa-sisa bahan bro, jadi kemarin tuh sempat ada settingan, terus masih sisa pasir, masih sisa batu-batu, terus tanaman juga masih, tak bikin konten aja. Lumayan kan, hemat budget. Oke, kalian simak videonya aja bro.